قال <سؤال> المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه النصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى قاله وأما طول الأمر في طاعة الله فهو محبوب ومطلوب لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم من طال أمره وحسن عمله وكلما كان الأمر أطول في طاعة الله كانت الحسنات أكثر والدرجات أرفع وأما طوله في غير طاعة الله فبلاء وشر تكثر السيئات وتتضاعف الخطيئات ومن زعم من الناس أنه يحب طول البقاء في الدنيا ليستكثر من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى فان كان مع ذلك حريصا عليها وَمُسَرْمِرًا فيها ومجانبا لما يصير عنها من امور الدنيا فهو بالصادقين اشبه وان كان متكاسلا عنها ومسوفا فيها اعني الاعمال الصالحه فهو من الكاذبين المتعلنين بما لا يغني عنه لأن من أحب أن يبقى لأجل شيء وجد في غاية الحرص على ذلك الشيء مخافة أن يفوته ويحال بينه وبينه سيما والعمل الصالح لا يمكن إلا في الدنيا ولا يتصور وجوده في غيرها البتة لأن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل فتفكر في ذلك جدا عسى الله أن ينفعك به واستعن بالله واصبر واجتهد وشمر وبادر بالأعمال الصالحة قبل من قبل أن لا تجد إليها سبيلا واغتنم فسحة المهل من قبل أن يفجعك الأجل فإنك غرض للآفات وهدف منصوب لسهام المنيات وإنما رأس مالك الذي يمكنك أن تشتري به من الله سعادة الآباء هذا العمر. Fa'iyaka antun fiqa awqatihi wa ayyamahu wa sa'atihi wa anfasahu fi la fi wa la manfa'ah Fa'ya'itulu hatta hasuruk wa ya'zumu asafuk ba'dal maut Iza arafta gadral fa'id wa tahqiqatahu Di pertemuan sebelumnya menerangkan tentang kematian dengan segala macamnya, kali ini kebalikan dari kematian, yaitu panjang umur. Panjang umur ini menjadi harapan bagi setiap orang. Terlebih bagi mereka yang hidupnya dalam keadaan bahagia dan senang. Nah, pasti ingin panjang. Wong yang sakit aja kepingin panjang umur, apalagi yang sehat dan seneng yang susah loh kepingin panjang umur apalagi yang seneng nah, lah panjang umur ini diharapkan oleh banyak manusia bahkan mungkin semuanya tapi ada dua macamnya panjang umur panjang umur yang dicintai sama panjang umur yang dimurgai kalau panjang umur yang dicintai oleh Allah yang diharapkan oleh orang-orang soleh, nah, panjang umur yang dicintai oleh Allah itu adalah harapan dari orang-orang soleh, kepingin panjang umur sesuai dengan itu. Bagaimana mereka senang panjang umur? Ya, karena dengan panjang umur atau sebab panjang umur dia bisa menambah ketaatan dan meningkatkan derajatnya di sisi Allah. Seperti di pertanyaan yang lalu. Boleh enggak minta mati? Atau berangan-angan mati? Rasulullah mengatakan, apa? "La yatama al maut. Imam muhsinan fala Katanya Rasulullah, jangan salah satu di antara kalian meminta atau menginginkan kematian. Kenapa? Kalau dia adalah orang yang baik, ketaatan yang dilakukan, ibadah yang dikerjakan, La'allahu yasdat Mungkin dengan panjangnya umur Yang diberikan Allah Kepadanya Yasdat menambahkan dia Kebaikan dan Ketaatan Gara-gara panjang umur Nambah macamnya ibadah Gara-gara panjang umur Nambah macamnya kebaikan Baik itu Dari yang wajib maupun yang Yang sunnah Lainnya dicintai sesuai dengan hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda pak khairukum mantala umroh wahasuna amalu katanya Rasulullah yang terbaik di antara kalian adalah yang panjang umurnya bagus perbuatannya baik kelakonani panjang umur kelakuannya bagus sergep ngaji, sergep berjamaah, sergep sedekah, sergep kebaikan ini, kebaikan itu, dan yang lain sebagainya. loh ini yang terbaik. Bertambah waktu yang dimiliki dari kehidupannya, bertambah pula kebaikan yang dia kerjakan. Dengan bertambahnya kebaikan yang ia kerjakan, maka mau tidak mau bertambah pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Abu Musa Al-Ashari, ketika berada di akhir-akhir kehidupannya, semangat ibadahnya kebaikannya ini melebihi dari sebelum-sebelumnya. Lebih aktif dalam segala macam kebaikan, hampir tidak pernah absen. Kalau sebelum-sebelumnya, aktif, bisa dikatakan nggak pernah jarang absen. Absennya pun, karena sesuatu yang memang darurat, yang nggak memungkinkan untuk dia meninggalkannya. Tapi waktu di akhir-akhir usianya, lebih lagi. Kayak kita gini, misalnya, ya, kadang ikut, kadang enggak. Dikatakan wajar, ya, ada wajarnya. Kenapa? Oh, masih belum berulang kerja, masih ada tuntutan pekerjaan, ikut orang, misalnya. Atau masih ada kesibukan? Ini kesibukan itu dan yang lain sebagainya. Tapi, kalau sudah pensiun, kalau sudah enggak kerja. Gak ikut itu alasannya apa coba? Gak ada kan? Apalagi gak ikut orang misalnya. Gak ikut. Alasannya apa? Labu Musa ketika akhir-akhir usianya. Kan sudah masa-masa lanjut. Sudah 60-an atau 50 lebih. Ya kan sudah ibarat orang itu sudah. Sudah apa Sudah nggak kesibukan itu ke dunia sudah nggak ada. Lah dia memanfaatkan betul semangatnya luar biasa. Sampai orang-orang sekitarnya itu bertanya-tanya. Kenapa engkau ini lebih semangat? Dalam kebaikan ketaatan melebihi semangatmu yang dulu-dulu. Oh, dulu semangat. Ini melebihi. Katanya beliau, ya ini satu-satunya waktu yang aku miliki yang aku tidak mau menyesalinya nanti aku bisa melakukannya dan aku punya waktunya punya peluangnya aku nggak mau meninggalkan karenanya nanti akhirnya aku menyesal apalagi ini sudah di puncak usiaku atau di akhir-akhir kehidupanku maka aku ingin memenuhi kebaikan ketaatan yang harapannya meninggal husnul Wah, ini yang baik memang yang dianjurkan oleh Rasulullah bukan untuk orang yang mau mati ya bukan untuk orang yang tua tapi untuk semua orang dianjurkan oleh Rasulullah tambahnya hari itu tambahnya baik tambah hari tambah kebaikan bukan malah menurun sehingga Rasulullah bersabda dalam hadisnya pak Man kana yaumuhu Khairam min amsi fahuwa rabih Katanya Rasulullah Siapa yang harinya Itu lebih baik dari kemarin Maka ia adalah Orang yang beruntung Kalau pok ya apa? Odo Kemarin sama sekarang, Odo Dikatakan apa? Fahuwa khasir, orang yang rugi Sama rugi, pok itu rugi Memang kalau dalam bisnis, pok itu ya Rugi Nah, sama dengan hari ini dengan kemarin sama nggak ada tambahan sama dihitung-hitung podo walaupun kebaik apa ke kegiatannya berda tapi kebaikannya kalau dihitung-hitung sama kemarin sama sekarang nah, makanya orang yang rugi nah, apalagi kalau hari ini lebih buruk dari kemarin <San> mal'un ia adalah orang yang dilaknat Min Jadi harus meningkat tuntutan dari Rasulullah untuk kita ini setiap harinya ada peningkatan kebaikan ketaatan. Walaupun peningkat ketika apa kenaikannya itu nggak mencolok, tetap harus ada meningkat. Misalnya kemarin cuma 10 solawatnya, sekarang 11 Oh kemarin istighfarnya 10 sekarang 11 berarti kan ada peningkatan walaupun hanya satu oh, tak tingkat loh langsung jangan ke jangan kesusu susu nyantai aja tingkatkan dari satu atau dua nanti tingkatkan lagi satu atau dua tingkat lagi nanti saya atau dua supaya naik itu kalau pelan pelan tidak kesandung Nah, Lek kesandung itu tipe lumayan, gelundung-gelundung nah. lu gurih Tapi kalau kita naik satu-satu insya Allah aman dari kesandung, kan gitu ya? Aman sama kebaikan juga gitu, tinggalkan dikit-dikit. Nah, ada peningkatan yang penting, ada peningkatan. Itu tuntutan yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah kalau dia usianya panjang. Usianya panjang, ya, dianggap panjang itu kan berarti melebihi ketentuan yang telah ditentukan oleh Rasulullah. Sesuai dalam sabdanya, umatnya Rasulullah itu antara 67, lebih dari itu berarti dianggap panjang itu. Nah, dianggap panjang. Nah, dikasih usia panjang, dikasih waktu banyak, usia itu kan berarti waktu. Dikasih waktu banyak, dia manfaatkan bener. Untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meraup banyak kebaikan ketaatan dari segala macamnya. Nah, ini yang terbaik: dikasih panjang umur digunakan untuk kebaikan dalam ber beramal. Lah, mau tidak mau, tambah panjang umurnya dalam ketaatan berarti kebaikannya tambah banyak, derajatnya tambah tinggi. Sebaliknya, panjang umur dikasih waktu panjang, kasih waktu lama oleh Allah, bukan dipakai untuk ketaatan, bukan dipakai untuk kebaikan, bukan dipakai untuk ibadah, malah digunakan untuk kelalaian, walaupun yang mubah, bukan yang makruh, bukan yang haram, walaupun yang mubah. Apalagi dipakai untuk yang makro dan haram Ini adalah musibah dan keburukan Di akhirat nanti Seperti yang digambarkan oleh Imamul Ghazali Di akhirat itu ada tiga Anggap gudang Ada tiga gudang Jadi setiap orang punya tiga gudang Anggap seperti itu Ada gudang terisi dengan cahaya, terisi dengan kemuliaan, keistimewaan. Ada gudang penuh dengan kegelapan, kemaksiatan, kemungkaran. Ada gudang kosong, nggak ada isinya, kosong. Lah, ketika dia melihat gudang yang penuh dengan keba apa, ibadah, ketaatan, kebaikan, dia senang bahagia dia Ibarat masuk rumah itu Rapi bersih Wangi Kemudian terang Seneng kan Seneng dia bahagia dia Buka yang kedua Penuh dengan kegelapan Penuh dengan kesedihan Penuh dengan murka Sumpah Ibarat rumah berantakan Baunya na'udzubillah min dalik kemudian gelap, bocor semuanya, rusak semuanya. Sumpah. Karena apa? Melihat ini gambarannya wis duit tok metu iki. Ngetekno iki sak mene, iku sak Usung-usung iki waduh. Sumpah. Sudah pikirannya duit keluar, tenaga terkuras. Sumpah dia. Ngelihat yang kosong, sumpah punya rumah baru misalnya duit ente Melbuo main dan perabotannya apa, apa nggak ada gelas nggak ada piring nggak ada kasur nggak ada kursi ya nggak ada lemari nggak ada kompor dan lain sebagainya kira-kira ya sumpah kate masa dah iso nak kompor nah. mau gaya kopi kompor dak ono, ceret dak ono, gelas dak ono. Ya kopinya ya nak duit. Kati tuku nak duit duit pisan. Kan sumpah kayaknya. Walaupun kosong. Nggak ada kegelapan di situ. Tidak ada murka di situ. Tapi kosong. Nyesel dia. Nyesel. Itu yang mubah. Kalau kita lewatkan usia kita. Dengan yang mubah. Tidak maksiat. Tidak ibadah. Mubah kosong. Itu seperti gudang yang kosong tadi itu. Dia masuk sumpak. Dia masuk sumpak, dia ngelihat sumpak dia. Makanya hmm. sampai digambarkan oleh Rasulullah di dalam surga orang ada yang menyesal itu. Hmm. Kenapa? Karena terlewat beberapa saat dalam kehidupannya. Dalam kehidupan ya. Bukan dalam satu harinya dalam kehidupannya terlewat beberapa saat. Berarti orangnya ini hidupnya dengan ibadah, ketaatan, zikir, kebaikan. Cuma terlewat beberapa saat. Kosong dari zikir, kosong dari ibadah, kosong dari kebaikan. Ya, dan ibadah. Terlewat beberapa saat toh, dalam kehidupannya. Nyesel dia di surga. Kalau kita Bukan dalam kehidupan Dalam satu hari terlewat Jam-jaman ya, Lupa dari Allah nggak inget Allah Lah ini beberapa saat dalam kehidupannya Nyesel dalam surga Walaupun bukan kemaksiatan Apalagi kalau dia Kosong dari zikir Lupa kepada Allah diisi dengan kemaksiatan. Nah min nah. Lah kalau kita dikasih oleh Allah panjang umur, waktu yang panjang dalam kehidupan akan tetapi kalau kita tidak gunakan ibadah membuat penyesalan. Apalagi kalau kita gunakan kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kezaliman. Nauzubillah min lalik. dan itu adalah bala dan syar keburukan. Bukan memberikan kebaikan, kemanfaatan, derajat, melainkan memperbanyak keburukannya, kejahatannya dan melipat gandakan kesalahan, kesalahannya min nah, Yang terbaik panjang umurnya, kebaikannya, apa amalnya baik bagus. Tapi sebaliknya panjang umur, tapi amalnya nggak benar nggak baik lah sekarang kalau ada orang mengaku seneng panjang umur untuk melakukan amal soleh kebaikan ini dan itu ngelihat ucapannya atau apa prasangkanya seneng panjang umur untuk apa bukan prasangka apa pendapatnya senang panjang umur agar dapat menambah kebaikan ketaatan yang mendekatkan dirinya kepada Allah itu benar atau tidak ngelihat nah, jujur dengan pemikirannya pendapatnya atau ucapannya itu ngelihat dulu nah, karena seperti ini loh kalau kita ngomong saya cinta Allah atau saya cinta Rasulullah misalnya kita kan ngomong seperti itu atau kita menganggap diri kita cinta Rasulullah atau cinta Allah misalnya. Lah orang bisa menilai kamu ini cinta atau tidak? Itu ada kan? Ada yang ini dari mana kita bisa mengatakan dia benar cintanya atau tidak? Kan ada yang dinilai. Nah, kalau orang mengaku cinta kepada Allah, akan tetapi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepadanya ditinggalkan kemaksiatannya dikerjakan lah apakah pengakuan cintanya kepada Allah itu benar jelas nggak benar orang pun walaupun dia bersumpah demi Allah saya cinta Allah dia sumpah dengan segala macam bahasa atau mungkin sumpah dengan segala macamnya sumpah orang nggak percaya kenapa lah kalau namanya cinta itu pasti apa taat patuh nurut manut kepada yang dicintai lah sedangkan dia nggak manut nggak nurut nggak taat kepada yang dicintai yaitu Allah buktinya kewajiban yang diperintahkan untuk dilakukan ditinggalkan kemaksiatan yang dilarang dikerjakan berarti apa ini nggak cinta sama dengan kita senang misalnya panjang umur kalau ditanya kenapa kamu senang panjang umur iya supaya aku bisa lebih mendekatkan diriku kepada Allah dengan amal-amal soleh dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan ibadah dan yang lain sebagainya uh, kita bisa tahu kejujuran dia untuk di, apa panjang umur, seneng dengan panjang umur itu ngelihat nama harisan alaiha wa fiha kalau bersama itu dia gigih semangat dalam melakukan amal soleh ketaatan kebaikan ngawali kalau ada yasinan datangnya awalan kalau ada maulidat maulitan datangnya awalan kemusola sebelum adzan sebelum masuk waktunya lo semangat musamiron menjaga dan semangat dia Kemudian menghindarkan, wabu janibani majusi umur di dunia, semua yang dapat menyibukkan dia, menjauhkan dia dari amal soleh dihindari, dijauhi apapun. Oh, kalau saya mengerjakan ini, nanti saya nggak bisa ikut ngaji. Kalau saya kerja itu, saya nanti nggak bisa sholat berjamaah di masjid atau musola lah nggak us saya nyari kerja apa adanya aja supaya saya bisa aktif ke musola dan masjid untuk duhur dan asar saya mengasih pekerjaan lain aja daripada saya kerja ini saya nggak bisa ke masjid nanti kalau duhur sama asar apalagi ikut orang enggak saya nyari kerjaan lain misalnya lu jadi segala sesuatu yang dapat menyebukkan dia untuk melakukan kebaikan, ketaatan ibadah dengan segala macamnya dihindari. Lah, ini berarti mirip serupa dengan orang-orang yang jujur dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Sesuai karena dia ingin panjang umur, untuk nambah ketaatan, nambah amal, dibuktikan, dibuktikan dengan apa istiqomahnya dengan telatennya dengan sabarnya bahkan pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia itu menjauhkan atau menghindarkan dia dari kebaikan itu dirubah diganti dengan pekerjaan lain nah, ini benar berarti sesuai keinginan ya, keinginan dengan perbuatan sesuai lah ini bisa dikina asbah tapi kalau sebaliknya Ngomongnya seneng panjang umur untuk Nambah ibadah Nambah ketaatan Akan tetapi mutaka silan anha Males Benar berjamaah Tapi ngenteni komat baru berangkat Benar ikut rutinan yasinan Tapi ngenteni yasinin te Kirani tahlil Terus mangan Misalnya Benar ikut pengajian tapi tekoni tengah-tengah atau mebuyar misalnya lo males padahal dia dengan datang awal bisa sholat sunnah mungkin bisa berdoa karena doa antara azan dan komat itu diijabai doa apa bainal azan wal iqamah mustajabun fadu'uh Katanya Rasulullah doa antara adzan dan komat itu diijabai maka berdoalah. Lo dia manfaatkan. Ini enggak males dia. Tekoning kok iskomat baru berangkat. Akhirnya mungkin tertinggal takbiratul ihram bersama imam. Mungkin tertinggal rokaat. Nah, enggak sesuai ini. Males. Kemudian nunda-nunda seutan ini cepat ada nah, aku tak melu misalnya ini ya, ya apa yo ya? saya kisi orang garapan iki ya. nanti kalau saya tinggal tidak ya. nah, enak us cepat selalu nunda dalam kebaikan jadi kebaikannya ditunda-tunda sama dia ya ditunda Kebaikan ini ditunda, kebaikan itu ditunda. Ada yang dilakukan, tapi males dengan berat. Ha? Dengan berat, dia melakukannya dengan berat. Males lah, ini minal kazi termasuk orang-orang yang dusta, orang yang dusta yang nyari alasan dengan sesuatu yang gak, gak sesuai. Nah. Karena apa? Karena orang yang cinta dengan sesuatu karena sesuatu pasti dia akan berusaha dengan sekuat apapun untuk mendapatkannya, takut ketinggalan dan takut adanya di apa dihalangi antara dia dengan amal tersebut. Nah, nah masih panjang, nah, tapi kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita panjang umur dalam keadaan sehat fitoatilah wa fitoatil rasul dapat terus meningkatkan kebaikan ketaatan dalam kehidupan kita dalam ibadah hal-hal yang dicintai diridhoi oleh Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dengan panjangnya umur yang diberikan oleh Allah semakin dekat kita dengan ridhonya dengan rahmatnya amin Allahumma amin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam